Kepala Desa Sidora di Rusli bersama Babin Kamtibmas Aibtu A.R. Sianturi S.H., Babinsa Serka Sumadi, para kadus dan anggota BPD sweeping lokasi yang dicurigai sebagai tempat sarang narkoba di Dusun Satu Mulia, Gang Wakap, dan Dusun Empat Rahayu, Gang Bilal, Desa Sidora di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 27 Desember 2023. Sweeping ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang berada di Dusun 1 dan Dusun 4 bahwasanya ada lokasi yang dicurigai sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu. Dengan sigapnya kepala desa bersama Babin Kamtibmas, Babinsa, para kadus dan anggota BPD langsung turun ke lokasi yang dilaporkan oleh warga tersebut. Setibanya di lokasi yang dituju, di dua tempat tidak ditemukan adanya kegiatan ataupun barang yang mencurigakan seperti alat isap sabu. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan, baik Babin Kamtibmas, Babinsa, maupun pemerintah desa, dianggap penting guna meningkatkan keefektifan upaya pencegahan dan penanganan terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Babin Kamtibmas dan Babinsa juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di lokasi agar segera melaporkan bila mana melihat adanya pengguna narkoba di lokasi tersebut. Dari Deli Serdang, tim Junis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.